Deretan publik figur artis tanah air yang sudah mempersiapkan makam untuk dirinya sendiri. Terbongkar siapa saja deretan artis yang sudah mempersiapkan makam untuk diri mereka sendiri. Keputusan tersebut diambil karena mereka tak mau merepotkan pihak keluarga di kemudian hari. Oleh sebab itu, dipilihlah pemakaman yang nyaman sebagai tempat peristirahatan terakhir jauh-jauh hari. Tak tanggung-tanggung, harga tanah yang dibeli para artis tersebut untuk pemakamannya bernilai cukup fantastis. Lantas, siapa saja artis yang sudah menyiapkan makam untuk diri sendiri? Berikut ini adalah rangkuman yang dilansir One TV dari berbagai sumber. Yang pertama, Olga Lydia. Presenter cantik Olga Lydia diketahui sudah memesan satu kafling tanah untuk pemakamannya sendiri. Makam tersebut berada di San Diego Hill Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Olga Lydia mengaku telah menyiapkan makam untuk dirinya sendiri karena tak mau merepotkan pihak keluarganya. Yang kedua, Bunga Citra Lestari. Artis Indonesia punya rumah mewah di luar negeri, Bunga Citra Lestari. Tak mau berjauhan dengan sang suami yang meninggal pada 18 Februari 2020. Bunga Citra Lestari disebut-sebut telah memesan tanah di samping makam sang suami untuk pemakamannya kelak. Ibu satu orang anak itu diisukan telah mengeluarkan uang sebesar 260 juta. Yang ketiga, Ustadz Maulana. Ustadz Maulana terkenal melalui sebuah acara dakwah di salah satu stasiun televisi. Di luar pembawaannya yang ceria, ia ternyata telah memikirkan perihal persiapan kematiannya. Ustadz Maulana mengaku bahwa ia sudah membeli makam untuk dirinya kelak dan makam tersebut berlokasi di Makassar. Yang keempat, Irfan Hakim. Sudah sejak lama, Irfan Hakim telah mempersiapkan makam untuk dirinya dan keluarga. Karenanya, ia telah membeli ribuan meter tanah di Sumedang, Jawa Barat. Irfan Hakim memilih lokasi tersebut karena memiliki pemandangan alam yang indah. Yang kelima, Anya Dwinov. Anya Dwinov menambah daftar panjang selebriti tanah air yang sudah mempersiapkan makam untuk dirinya sendiri. Ia mengaku telah membeli tanah sebagai tempat peristirahatan terakhirnya kelak di San Diego Hills. Awalnya, keputusan Anya ini sempat mendapat tentangan dari keluarga. Itulah tadi beberapa deretan artis yang sudah mempersiapkan makam untuk dirinya sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.